Jenazah Allahyarham komposer A. Ali atau nama sebenarnya Hamdan Atan, 71 tahun, selamat disemadikan di tanah perkuburan Islam Sungai Kantan Kajang 5.37 minit petang tadi. Terdahulu, jenazah disembahyangkan di Surau Rahmaniyah Taman Harmoni, Bandar Teknologi Kajang sejurus tiba di tanah perkuburan itu. Allahyarham meninggal dunia pagi tadi ketika sedang tidur. Menurut anak keempat Allahyarham, Nazri A. Ali, pemergian bapanya amat mengejutkan kerana Allahyarham tidak menghidapi sebarang penyakit. Mohon rakan-rakan seperjuangan arwah yang mengenali arwah minta halalkan makan minum dia kalau dia ada terkasar bahasa ke sebelum ni yang terusik hati, minta ampun dari ujung rambut ujung kaki yang mana arwah ada terhutang ke apa ke, kalau boleh carilah waris dia, kita orang akan bayar untuk dia. Selain keluarga, beberapa teman rapat dan rakan seperjuangan turut hadir untuk memberikan penghormatan yang terakhir, antaranya komposer S. Atan, Dato' M. Nasir dan S. Sahlan. Baru semalam baru cerita pasal dia. Saya dengan Dato' Omar Lawak, aku Omar Lawak, saya cakap saya, Dato' Zee Mazuki, Dato' M. Nasir, mana dengar. Kita 7 orang yang tinggal sekarang. Pula ini, baru kita cari. Saya sedih lagi. Saya dah kenal dengan dia dah sekian lama, dah lebih daripada 40 tahun. Dah melalui pahit maung dalam dunia muziknya. Dan hari ini dia telah meninggal dunia dan saya tak tahu saya nak rasakan apa, tapi saya merasakan sesuatu kehilangan yang besar. Allahyarham pernah menganggotai kumpulan Kembara bersama Dato' M. Nasir dan S. Sahlan dan banyak menghasilkan lagu ramai penyanyi hebat tanah air. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, 9 anak serta 10 cucu. Seorang lagi penggiat seni yang juga merupakan pelakon dan pelawak, Nur Afendi Nurdin atau lebih dikenali sebagai Pak Lah Cecupak, meninggal dunia hari ini. Nur Afendi menghembuskan nafas terakhir di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu pada pukul 11.25 pagi tadi akibat kanser usus. Allahyarham berusia 53 tahun. Menurut anaknya Muhammad Daniel Nur Afendi, ketika dihubungi RTM Perak, Allahyarham mulai menunjukkan tanda-tanda tidak sihat sejak 2 hari lalu sebelum dibawa ke hospital. Sebabkan penyakit dia iaitu kanser usus tahap 4, tiroid. Kiranya doktor sahkan kanser dah merebak ke hati. Jadi ayah ambil oksigen je. Cuma tunggu dia pergi macam tu lah. Jenazah Allahyarham dikebumikan di kampung isterinya di Terengganu selepas solat asar. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan 3 orang anak. Pelakon yang berasal dari Sungai Rokam Perak itu pernah bersiaran bersama Perak FM dalam segmen Moh Labun bersama Pak Lah. Selain menyanyi dan berlawak, Pak Lah juga aktif mencipta lagu serta menulis lirik untuk lagu tradisional dan lagu rakyat. Antara lagu popularnya ialah Joget Toleh Menoleh, nyanyian kumpulan Senario. Masih bertatih membina nama dalam industri hiburan, nyata tidak membataskan bakat Yoni Boy untuk terus berkembang. Ya, kreativitinya dalam penghasilan lagu menjadi nilai tambah bagi Yoni terus bersaing di persada seni tanah air. Meskipun baru bertapak dalam setahun, anak kelahiran setapak Kuala Lumpur ini telah mempunyai 10 lagu. Yoni memulakan kerjaya membuktikan bakatnya bergerak pantas dan mampu membina kelompok pengikutnya yang tersendiri walau bergerak dalam norma baru. Siap PKP lah. Daripada bulan 4, saya memang banyak ke creative work sebab tak boleh nak keluar, nak buat show. So, dia lebih fokus ke sana. Kadang-kadang kita sangkut juga sebab PKP kan, kita tak boleh keluar. Idea pun tak ada.
Sebab kita duduk, saya duduk dengan Zain, so selalu kita bila kita berbual-bual, kita selalu ada idea. Pada semua yang menerima saya sebagai muzik-muzik di telinga anda, terima kasih banyak-banyak, sebab tanpa anda juga saya ni tak ada apa. So terima kasih sebab memahami muzik saya. Terbaru, Yoni Boy membetarukan kembali lagu Salahku 3.0 dengan susunan muzik yang disuntik elemen lebih segar dan bertenaga.